Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman satu hobi ayam hias semuanya sehat selalu. Amin. Langsung aja teman-teman, kita update kondisi kandang sore hari ini teman-teman. Langsung aja ya, kita lihat. Nah ini si merah ekornya tuh, lihat udah kelihatan panjang banget ya si merah ini. Nah ini juga masih dorong ekor. Si merah ini calon jago kandang nantinya. Dan si Widu juga koleksi calon jago kandang. Ini kelihatan klawer-klawer ya teman-teman ya, lihat tuh. Yang sebelahnya lagi ada nih jago tua. Ini sebetulnya udah tua banget, tapi karena dia buat pejantan ekornya nggak maksimal tuh. Jadi normalnya ini 2,5 meter, tapi karena baru mabung nih seperti ini. Kandangnya ini baru saya pindahin ya, kita pindah lokasi. Dan ini tempat breedingnya yang saya review kemarin, tapi kita lihat dulu ini. Ini juga si merah. Nah ini juga kondisinya masih merbung atau dorong ekor. Nah ya kita harus sabar ya teman-teman ya, ketika ada yang ini tindes, kita balikin seperti ini. Nah seperti ini, oke. Nah seperti ini. Ini juga si merah. Nah kandang di sana udah kita balik sini. Itu tempat perpanjangan ayam. Di sana ada remaja-remaja banyak banget ya teman-teman ya, sebelah sana. Karena ada sore, kita review besok aja lagi. Nah untuk betina atau indukannya ini ada di sini teman-teman. Ini udah sore nggak begitu kelihatan ya. Tuh ada putih. Oke, ada hati. Merah juga. Besok saya update lagi ya, karena udah kesorean teman-teman, kondisinya kandang seperti ini. Sekian dulu, besok kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.